Ketiga, belajar bonsai Boyolali ini juga memberikan efek luar biasa kepada kita, utamanya dalam perlindungan untuk lingkungan hidup. Jadi kami yang pemegang urusan lingkungan tetap dengan semangat metal. Itu semangatnya Pak Bupati Boyolali, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Itu Mas. Selamat siang Ibu Bapak. Selamat siang. Zaman Pak Ali Muharram. Pak Ali Muharram. Sesepuhnya B3. Iya, siap, Bu. Saya Bu Wiwis. Bu Wiwis. Ya, dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, DLH. Ya. Saya Pak Tono. Sesepuhnya juga. Ya, karena memang udah tua. Banyak tepat. Dari channel ketutup. Oh, ketutup. Ke Pak Joko juga. Ya, gimana, Mas? Ini Pak Joko. Harapannya untuk event ini kedepannya gimana, Bu? Ya, yang pertama puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Ini satu kegiatan luar biasa yang digelar selama berapa hari? 9 hari dari tanggal 23 sampai 31 Maret. Dan ini kegiatan rasa daerah, tetapi berefeknya luar biasa seperti rasa nasional. Wah, karena pesertanya yang mengikuti itu banyak dari luar Boyolali. Namun ini bagi kami Pemerintah Kabupaten Boyolali yang pertama apresiasi betul terhadap kegiatan ini. Semoga ini bisa menjadi satu eventnya pertahunan Kabupaten Boyolali. Pemerintah hadir, pemerintah apresiasi, pemerintah support. Namun demikian, tetap dalam pengelolaan B3 belajar bonsai Boyolali ini juga memberikan efek luar biasa kepada kita, utamanya dalam perlindungan untuk lingkungan hidup. Jadi kami yang pemegang urusan lingkungan hidup tentu saja mengapresiasi yang luar biasa dan tetap mendukung apabila ini menjadi event tahunan. Amin, Bu. Satu lagi, Bu. Pesan-pesan buat rekan-rekan khususnya B3 juga petani bonsai di Boyolali dan sekitarnya. Ya. Seperti gimana nanti? Oh iya, kita tahu bersama pandemi luar biasa hampir 2,5 tahun. Ya. Ini jadikan momentum untuk bangkit. Semangat. Semangat. Semangat tanpa jangan sambat. Jangan pesimis tetapi harus tetap optimis. Gitu ya, Mas. Ya. Tetap dengan semangat metal. Itu semangatnya Pak Bupati Boyolali, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Gitu, Mas. Tetap semangat. Tidak ada usaha yang di situ tidak ada hasil. Insya Allah panjenengan tetap berikhtiar. Insya Allah itu hasil tetap akan kita raih di kemudian. Amin. Amin. Semangat. Pon metu nang YouTube. Metu nang YouTube, Bu, mohon izin nggih. Oh iya, apa-apa. Aku kan ngomong ape orang. Barangkali mai nanti mau subscribe. Oh, subscribe. Apa channelnya? Ketutup. Ketutup. Nggih. Ketutup. 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 Nggih. Ketutup. Ketutup pokoknya. Ketutup. Ketutup. Saya penting orang mutu-mutu. Kita semangat ya. Matur suwun nggih. Subscribe.